konser pamit Gosto JOMC yang dilaksanakan pada Rabu sore kemarin di Stadion Datu Muning Rantau berjalan cukup sukses dan lancar. Konser tersebut disaksikan langsung oleh orang tua dan keluarga pemain, pejabat pemerintah Kabupaten Tapin, dan juga tidak ketinggalan disaksikan oleh alumni MBBST untuk memberikan support dan dukungannya buat MB Bahana Suara Tapin. Natasha, salah satu alumni pemain Velkop Commander Marching Band Bahana Suara Tapin, mengatakan kepada seluruh pemain MB Bahana Suara Tapin, nantinya harus tetap semangat dalam mengikuti kejuaraan internasional di Jember dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tapin. Natasha juga berpesan kepada teman-temannya harus tetap selalu berjuang, pantang menyerah, dan jangan pernah mengeluh, serta harus selalu rajin latihan. Harapannya untuk teman-teman Marching Band Bahana Suara Tapin ke Jember Open Marching Competition adalah tetap semangat, harus jadi champion, dan untuk membanggakan Kalimantan Selatan tentunya, untuk lebih baik lagi. Pesan-pesannya, selalu berjuang, jangan mudah pantang menyerah, jangan mengeluh, dan tetap harus latihan sebaik mungkin. BST? BST, go! Ditambahkannya, para pemain MBBST harus tetap selalu menjaga kekompakan tim. Sebab untuk meraih prestasi yang maksimal, salah satunya tidak lepas dari kekompakan tim itu sendiri. Gunawan Tapin TV melaporkan.